Ya, baik. Pada anak usia 2 tahun, ya, sebenarnya susu itu bukan sesuatu yang wajib lagi, ya, bisa kita katakan seperti itu. Kalau makannya oke, sebenarnya nggak masalah. Kalaupun mau dikasih juga nggak boleh terlalu banyak. Maksimal sehari itu hanya sekitar 400 sampai 500, artinya 2 gelas aja. Nggak sebanyak pada saat usia di bawah 2 tahun. Gitu. Nah, penggantinya apa? Kalau dia masih mau minum susu, maka kita bisa mengganti dengan susu UHT atau susu formula pertumbuhan, ya. Jadi memang sebenarnya sih rekomendasinya kalau udah 2 tahun ke atas itu udah nggak pakai dot. Halo. Halo dokter, selamat sore. Selamat sore. Dokter, sebelumnya suara aku jelas ya? Ya, jelas, jelas. Oke. Oke, dokter izinkan aku untuk memperkenalkan dokter sekilas ya. Nanti mungkin dokter setelah itu bisa perkenalkan juga sama ke bunda-bunda gitu maksudnya. Oke, bunda-bunda, hari ini kita bisa langsung berdiskusi dengan tema kita yang sudah disiapkan yaitu tentang menyapih ASI. Kapan dan bagaimana begitu ya. Nah, tema kita hari ini akan dimoderatori, maksudnya akan dijelaskan oleh dokter kita yaitu Dr. Reza Pahlevi, SPA. Nah, beliau adalah seorang spesialis anak, jadi bunda-bunda bisa bertanya tentang tema-tema yang seputar anak yang memang relate juga dengan tema kita pada sore hari ini. Silakan dokter, mungkin mulai perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Dr. Reza Pahlevi, dokter spesialis anak. Nah, saya saat ini berpraktik di Jakarta dan juga aktif untuk edukasi mengenai kesehatan anak di berbagai platform, ya. Nah, senang sekali hari ini saya diundang. Terima kasih ini Zidan ya yang mengundang saya acara hari ini. Kita akan bahas mengenai menyapih ASI pada balita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar dan apapun pertanyaannya boleh yang terkait topik ataupun misalnya di luar topik tapi masih kita bayi dan balita, oke silakan ditanyakan. Oke, siap. Oke dokter, kita langsung aja ya dokter ya. Aku sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan juga nih dokter ya, dan pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan yang sudah standby di kolom komentar ini, aku pengen tahu sih dok, sebenarnya ada nggak sih dok aturan yang memang mengikat bahwa anak itu memang harus disapih sebelum 2 tahun atau selama 2 tahun, dan apa sih dok sebenarnya kenapa anaknya harus disapih seperti itu? Baik, oke. Makasih ya pertanyaannya. Jadi gini, intinya adalah kalau kita ikut rekomendasi dari WHO ya untuk kesehatan anak. Nah, di sini kalau WHO itu merekomendasikan ASI itu diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Artinya di sini eksklusif ini nggak ditambahkan dengan makanan apapun ya, termasuk air putih. Jadi benar-benar ASI saja. Nah, selanjutnya nanti setelah dia berusia 6 bulan ke atas, maka ASI ini didampingi dengan makan pendamping ASI ataupun EMASI, ya. Nah, pada saat diberikan EMASI, ASI itu masih tetap diberikan hingga berusia kurang lebih anak berusia 2 tahun, ya. Walaupun tentunya dalam proses perjalanannya nanti proporsinya akan berbeda. Misalnya 6 bulan sampai 9 bulan itu ASI-nya masih lebih dominan 60 sampai 70% untuk kebutuhan kalorinya. Kemudian pada usia 9 bulan sampai 12 bulan sudah mulai 50-50, jadi 50% kebutuhan kalori dari ASI, 50% dari EMASI. Kemudian di atas 12 bulan, ini kebutuhan kalorinya sudah lebih banyak dari EMASI, jadi EMASI-nya sudah 70%, sedangkan ASI-nya hanya tinggal 30 ataupun 40% saja. Nah, pada usia 2 tahun, barulah ASI disapi, artinya sudah bisa di-stop. Jadi kurang lebih sebenarnya pada usia 2 tahun, ya. Nah, tapi tentunya ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang menyebabkan kenapa ASI-nya perlu kita sapih kurang dari usia 2 tahun. Misalnya apa? Misalnya ternyata ibunya hamil lagi nih. Ya, jadi ibunya hamil lagi pada saat bayinya berusia kurang dari 2 tahun. Nah, ini kalau kehamilannya oke sebenarnya enggak masalah, tapi kalau misalnya ternyata ada masalah kehamilan, maka sebaiknya disapih, ya. Nah, atau mungkin ada kondisi-kondisi lain ya yang menyebabkan misalnya apa, ada kondisi gizi tertentu, kemudian konsultasi ke dokter, dibutuhkan mungkin pengganti nutrisi yang lebih, kalori yang lebih tinggi gitu ya. Atau mungkin ya pada kondisi-kondisi tertentu ya misalnya dia ternyata ada alergi dengan produk yang terkandung ASI misalnya, nah itu juga perlu dilakukan penyapihan dini ya. Tapi kalau nggak ada kondisi-kondisi tersebut, maka ASI masih boleh dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun kurang lebih.
katanya kalau misalnya menyusui pada saat hamil itu katanya bakal menimbulkan kontraksi, itu benar nggak sih, dok? Tergantung usia kehamilan dan kondisi kehamilan. Sebagian memang kalau misalnya oke-oke aja, nggak masalah. Ada yang masih melanjutkan sampai kurang lebih trimester 2 ya. Kalau trimester 3 kan udah terlalu dekat dengan kelahiran, itu yang bisa memicu kontraksi. Nah, tapi kalau misalnya dalam proses perjalanan kehamilan, gitu ya, ibunya cek setiap bulan, kemudian ternyata, wah ternyata berat janinnya itu yang dalam kandungan kurang misalnya. Nah ini kan kondisi yang nggak mungkin ya kita, wah harus tetap lanjut ASI-nya, nggak mungkin gitu. Tapi selama pertumbuhan janinnya oke-oke aja, sebenarnya ya masih bisa dilanjutkan ya, kurang lebih sampai semester 1 atau 3. Selama tidak ada mengganggu kondisi ibunya atau apalagi mengganggu. Nah, itu tadi beberapa kondisi ya dokternya memang harus dipertimbangkan pada saat bunda sedang hamil. Terus sembari juga harus menyusui juga. Nah, yang harus diperhatikan adalah kondisi bundanya, apakah tetap bisa aman, dan kondisi janinnya juga apakah masih bisa sehat dengan kondisi sambil menyusui si kakaknya juga, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut ya dokter ya. Ini dari dari bunda at Aulia Ulits. Cara menyiapi anak yang mengalami speech delay. Nah, ini pengaruh nggak sih dok kalau kondisi anak yang memang berkebutuhan khusus atau speech delay dan lain-lain itu pada saat sounding atau memberikan pemahaman tentang menyapih ASI-nya, apakah ada treatment khusus? Ya, jadi itu nggak ada kondisi khusus sebenarnya ya. Jadi pada anak yang mengalami speech delay ya sebenarnya boleh-boleh aja kita lakukan samping penyapihan. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Bunda Yumna underscore Tasani. Dokter, jika dari newborn si kecil minum melalui dot, bagaimana cara menyapinya ya dok? Suka tantrum cari dot dikasih CP cup atau gelas nggak mau, itu gimana dok? Oke, jika ini satu problem yang sulit juga ya, yang saya ya sebagai ayah juga alami gitu. Jadi memang sebenarnya sih rekomendasinya kalau udah 2 tahun ke atas itu udah nggak pakai dot, tapi kita ganti dengan gelas atau mungkin cangkir yang ada ujungnya melancip ya, yang minum gitu, feeding cup gitu namanya misalnya. Nah, cuman memang ya antara satu anak dengan yang lain itu kadang-kadang juga sulit gitu ya, nggak langsung bisa gitu. Nah, kalau ASI-nya sendiri sih sebenarnya nggak masalah, kita bisa ganti di jalannya misalnya susu pertumbuhan atau susu HT, kita bisa ganti itu gitu pada usia 2 tahun gitu. Cuman kadang-kadang dotnya ini, nah ini yang lebih sulit gitu. Nah mungkin ini ya yang saya, ini nggak ada di textbook tapi tentunya pengalaman saya sendiri gitu. Kita mulai misalnya gini, jadi ada siang hari kalau dia mau minum ya kita berikan dengan gelas. Tapi pada malam hari, nah itu mungkin masih boleh ya kita berikan dot dulu misalnya untuk pengantar tidur gitu. Nah seperti itu beberapa 1-2 bulan kemudian baru kita benar-benar stop. Oke, semoga bisa membantu ya Bunda ya. Jawaban dari dokternya sudah cukup jelas, jelas. Oke, ini ada lagi nih dokter. Dari kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari Bunda-Bunda ya dokter ya, karena ini banyak banget yang nanya. Dari Bunda Anissa dot Ahmad, dok setelah disapih anak malah nggak mau minum susu formula. Gimana ya dok cara memenuhi nutrisi khususnya kebutuhan kalsium dan vitamin? Nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan Bunda juga, pada saat menyapih apakah ada nutri khusus pengganti ASI nggak dok? Selain MPASI mungkin atau apa seperti itu? Ya baik, pada anak usia 2 tahun ya sebenarnya susu itu bukan sesuatu yang wajib lagi ya, bisa kita katakan seperti itu. Kalau makannya oke sebenarnya nggak masalah. Kalaupun mau dikasih juga nggak boleh terlalu banyak, maksimal sehari itu hanya sekitar 400 sampai 500, artinya 2 gelas aja. Nggak sebanyak pada saat usia di bawah 2 tahun. Nah penggantinya apa? Kalau dia masih mau minum susu, maka kita bisa mengganti dengan susu UHT atau susu formula pertumbuhan ya. Jadi itu perlu digarisbawahi ya bunda-bunda ya, jadi tidak susu setelah di atas 2 tahun, bahkan setelah 1 tahun itu sudah tidak wajib selama si anak bisa kita lengkapi gizi dan nutrisinya melalui makanan sehari-hari. Oke dokter, terakhir nih tips dan trik dari dokter, apalagi sekarang sudah selaku ayah pasti sudah mengalami juga ya dokter ya, kondisi-kondisi secara prakteknya gitu ya, melihat secara langsung. Nah bagaimana tips menyapih anak secara benar dan efektif sih dok?
Oke, yang pertama ya, kita lihat ahli waktunya adalah mendekati usia 2 tahun ya. Jangan melakukan sapih kepada anak langsung pada saat dia usia 2 tahun, langsung 2 tahun kita stop, nggak seperti itu. Tapi dilakukan secara bertahap. Artinya dari beberapa bulan sebelum itu atau beberapa minggu sebelum itu, kita udah sounding kepada anaknya, kita udah menjelaskan kepada anaknya, dan kita udah menurunkan baik dari segi frekuensi maupun dari segi durasi menyusui ya, secara bertahap. Nah, sehingga pada usia 2 tahun dia memang sudah ready ya untuk disapi. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, di akhir sesi ini saya ingin merangkum lagi ya dokter ya, sesuai dengan judul kita yaitu menyapih ASI itu bagaimana dan kapan sih? Nah, kalau menurut dokter Reza Pahlevi sebagai seorang dokter spesialis anak, nah kalau kapan itu sebaiknya memang maksimal itu 2 tahun, karena balik lagi ya dokter ya, karena kondisi ASI seorang ibu setelah 2 tahun itu sudah tidak terlalu maksimal lagi, karena memang yang paling eksklusif itu dan yang maksimal itu adalah pada saat usia bayi 6 bulan, karena itulah yang ASI itu yang benar-benar lengkap secara gizi dan lain-lain dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si anak. Nah, kalau sudah selesai di atas 2 tahun itu sudah bisa untuk mulai disapih, karena sudah bisa dibarengi dengan makanan-makanan sehari-hari seperti MPASI, makanannya, dan lain-lain. Dan perlu digarisbawahi juga ya Bunda ya, ternyata pada saat proses menyapih ASI, itu tidak perlu kita mewajibkan tambahan susu formula selama si anak masih bisa terpenuhi nutrisinya dengan makanan-makanan yang sehari-hari kita berikan. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana, nah balik lagi nih setelah penjelasan dokter, yaitu yang pertama, kita harus mulai dulu soundingnya. Soundingnya dari kapan? Nah, soundingnya memang dari pada saat si anak sudah bisa kita ajak komunikasi, sudah bisa kita ajak ngobrol ya. Kalau nanti pada saat kamu ulang tahun yang kedua, kamu sudah boleh untuk tidak menyusui lagi bersama bunda ya, seperti itu. Atau seperti apalah model soundingnya itu balik lagi antara bunda dan si anak. Nah, yang kedua, bunda juga bisa mengganti momen-momen pada saat jam-jam menyusui dengan cemilan-cemilan misalnya, atau dialihkan dengan hal-hal yang lain. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi frekuensinya. Nah, tadinya kalau misal setiap hari bisa sekali dua hari atau sekali tiga hari dan lain-lain, atau mungkin terlalu terburu-buru ya, bisa misalnya setiap hari beberapa kali dalam sehari, mungkin bisa diganti sebelum tidur atau sekali sehari dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu adalah kuncinya adalah konsisten, karena konsisten adalah kunci ya, begitu bunda ya. Iya, konsisten adalah kunci seperti itu. Karena tadi ada pertanyaan dari bunda juga, kalau misalnya ada selesai disapih terus disusui lagi tuh gimana? Tidak bunda, karena konsisten adalah kunci begitu ya. Oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Semoga berkah informasinya. Iya, dan insya Allah lain waktu kalau kita ada momen kesempatan lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng-bareng lagi ya dokter ya. Siap. Siap. Oke dokter, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dokter.